selesai 34 polda. Namun tentunya saya harapkan bahwa di 34 polda ini kemudian bisa terus dikembangkan, tidak hanya di provinsi tapi nanti kedepannya seluruh kota dan kabupaten betul-betul bisa terjalan dengan program ini. Kebijakan untuk memberikan subsidi agar lebih tepat sasaran. Tentunya terkait dengan hal ini banyak gejolak di lapangan terkait dengan masyarakat melihat bahwa yang harus digeser agar tepat sasaran. Dan ini tentunya memunculkan reaksi-reaksi di lapangan. Oleh karena itu